Menggambar kepala ayam. Halo sahabat Mombi, hari ini Kak Debbie ingin mengajak sahabat Mombi untuk membuat gambar kepala ayam dengan bantuan telapak tangan. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk mengetahui video baru yang akan tayang. Sebelum kita mulai, kita siapkan dahulu kertas gambar, spidol atau pensil, lalu pewarna merah, kuning, dan oranye. Pertama, kita letakkan telapak tangan di atas kertas. Lalu kita menggambar mengikuti jari kelingking. Jari manis. Jari tengah. Dan jari telunjuk. Lalu berhenti. Kemudian kita gambar lagi mengikuti jempol, tapi buat ujungnya agak runcing ya. Sekarang di bagian yang kosong, di antara telunjuk dan jempol ini kita buat garis runcing seperti jempol lagi. Lalu kita gambar garis melengkung seperti ini. Kemudian kita gambar dua lingkaran untuk mata ya. Setelah itu, kita gambar juga dua lengkungan di bagian bawah. Wah, gambar kepala ayamnya sudah jadi. Sekarang kita beri warna agar lebih bagus ya. Kita mulai mewarnai jenggernya. Kita berikan warna merah. Kemudian berikan warna oranye untuk bagian paruhnya ya. Sekarang untuk bagian kepalanya kita berikan warna kuning. Terakhir, kita warnai juga bagian atas kepala ayam dengan warna merah ya.
Wah, gambar kepala ayamnya sudah jadi. Langkah-langkahnya mudah sekali kan? Selamat mencoba dan sampai jumpa dalam video kreasi lainnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.